Ah iya benar. Oh iya. Banyak keluar. Oh iya dia keluar. Tuh langsung tutup pintu. Yang ada yang itu. Iya. Terus kabur ya. Dah. Baru ada tirak nih maling. Udah mati masuk. Oh iya tuh lah. Terus tembak kan? Oh iya tembak. Tuh mati lah. Oh iya. Itu saya selalu putar wilayah saya ya, patroli lah dengan berjalan kaki. Nah pada saat kurang lebih 100 meteran dari lokasi kejadian, saya dengar suara teriakan maling. Nah saya mengarah ke arah suara. Saya lihat di situ ada motor, orangnya berboncengan, ngegas ke arah saya nih. Jadi berlawanan arah. Nah saya nggak berpikir kalau si pengendara atau si pelaku ini bawa pistol ya. Mungkin kalau saya berpikir dia bawa pistol juga, saya akan nggak akan menghadang gitu ya. Nah, dan saya kalau pikir tuh selalu bawa senjata. Kentungan gitu ya Pak? Ya, senjata yang digunakan pada saat jaga lah. Jadi saya menghadang dia dengan senjata yang biasa saya gunakan. Tiba-tiba sekitar jarak 2 meteran, dari tangan si tersangka itu ngeluarin kayak percikan api. Layar saya tiba-tiba sakit. Letusannya enggak besar banget. Shotgun itu cuma tes gitu doang. Layar saya sakit. Saya sedang merasakan sakitnya di leher. Tiba-tiba karena dia berlawanan arah dengan saya kan, waktu berjalan otomatis dia makin dekat ke saya kan. Pada saat di samping saya, ditembak lagi belakang saya. Baru di situ mata saya gelap, jatuh. Karena yang di belakang ini pada saat saya melek terasa sakit, saya pegang, saya lihat lapak tangan saya darah. Kalau yang di sini cuma lecet, kulitnya terkupas. Yang di leher, yang di belakang yang bikin saya sakit. Itu dia nembak berapa kali Pak? Kemungkinan tiga, ada satu yang saya rasakan angin di telinga kayaknya meleset. Karena pada saat tembakan pertama saya merasakan layar sakit, senjata masih saya pegang. Dia di samping saya, kita sempat tatap-tatapan, baru dia tembak lagi saya. Berarti yang kena dua ya Pak? Yang kena dua, di leher sama di badan bagian belakang. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.